Hai guys, aku ini ya mau menjemur kain. Kainnya sudah dijemur sebagian sama dari aku, dan ini semua yang sudah dijemur adik aku ya. Jadi aku mau membantu sisanya jemur ini kan guys. Ini di laundry. Adik aku tidak mau cuci kain, cuma di laundry hanya tinggal menjemur kain gitu guys ya. Oh ya guys, jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel aku di bawah ini ya. Aku kan sedang berkunjung di rumah adik aku, dan semalam aku nginap. Aku mau nginap berapa hari ini, kepingin jalan-jalan buang suntuk gitu ya guys ya. Jadi aku mau bantu-bantu dulu adik aku menjemur kain. Ini tepat pukul jam 12 siang. Sebelum menjemput keponakan aku menjemur kain dulu ya. Ini baru sudah diambilnya dari tempat laundry gitu ya. Ini sebenarnya udah agak lumayan kering ya guys ya. Ini kan di laundry gitu, jadi nggak cuci gosok gitu, cuma di laundry doang kita tinggal menjemur gitu. Ini perdana aku menjemur kain yang di laundry milik kain adik aku ya guys ya. Jadi ini sudah dijemurnya semua ya, ini sudah jemur, ini sesuananya nih di halaman ya guys ya. Jadi aku mau menjemur sisa-sisanya ya. Oh ya, jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel aku di bawah ini. Mari happy vlog. Kali ini aku bikin kontennya jalan-jalan ke rumah dia aku, membantu pekerjaan RT gitu ya guys ya. Oke, jangan bosan-bosan yang terjadi aku ini ya. Ini yang mau aku jemur ya guys ya. Ini yang sudah di laundry aku. Semua hasil jumlahnya cuci basah 17.000 doang ya guys ya. Padahal pastinya kayaknya dua plastik itu penuh ya guys ya. Jadi ini sekarang mau laundry, aku angkat aja dulu supaya aku ini ya mudah gitu jemurnya ya. Aku tarik aja lah guys ya. Aduh, berat banget ya, lumayan berat gitu ya. Jemur dulu guys ya. Aku meletakkan handphone karena adik aku lagi makan di sana, jadi dia nggak bisa megang handphone ya. Jadi aku terpaksa yang meletakkan posisi di mana aku ya jemur kain. Oke, aku letakkan di sini ya guys ya, di dekat kandang ayam. Aku mau jemur dulu ya guys ya. Ini karena satu kantong takutnya nggak muat, jadi terpaksa di double ya guysnya ya. Ini karena ada kaos kutang anak sekolah, jadi terpaksa di double gitu ya. Ya guys ya. Thank you.
Oke, aku pindahkan dulu posisinya ya guys ya. Nampak ya guys ya.
Aduh, tinggal sedikit lagi ya guys ya. Tapi karena nggak muat, aku jemur sebelah sana ya di belakang aku ya guys ya. Banyak sekali ya hasil jemuran aku ya guys ya. Itu jemuran bagian aku ya. Tadi ini yang jemur adik aku. Nih, satu kantong ya. Kalau aku itu bagian aku ini sini ya guys ya. Jadi karena nggak muat, aku double lagi ya. Ini terpaksa aku double ya guys ya. Jadi terpaksa aku double ya. Nampak ya guys. Sebelah sini panas banget ya guys ya. Jadi enak menjemurnya kalau panas-panas ya. Sebelah sini panas banget ya guys ya. Panas guys. Jadi aku jemur sebelah sini biar cepat keringnya. Ini double. Terpaksa double ya guys ya. Atau jemur sebelah sini. Ada kak sini ya guys ya. Tinggal jalan dalam ya guys ya. Ini jalan dalam. Ini aku jemur jalan dalam ya guys ya. Tapi nanti aku skip lah ya. Biasanya ditutup sore-sore. Oke, aku skip lain ya. Panas. Aku sudah banyak jalan dalam mau jemur ya guys ya. Aku skip dulu. Oke, gini aja ya. Semuanya hasilnya jemuran kayaknya. Biasanya yang hari jam 12 siang ya. Tengoklah ya guys ya. Kayaknya dijemur di halaman rumah di aku ya. Banyak sekali kayaknya kan. Nah, ini dua kantong plastik loh. Banyak sekali kayaknya. Nah, seperti ini hasilnya guys. Jadi seperti ini ya, jemur kain di siang hari jam 12. Aduh, terik matahari. Nah, enak sekali melihat kainnya dijemur ya guys ya. Baik sekali kainnya ya. Jadi hasilnya nanti kita tunggu sampai sore mengering. Ini kan si kainnya kan di laundry. Laundry 17.000 semua hasilnya, kain semua di laundry ini ya. Tidak gosok gitu ya, cuma cuci doang gitu ya. Udah murah nih guys ya. 17.000. Berapa kilo tadi ya? Udah lupa aku berapa kilo tadi ya. Pokoknya hasilnya semua menyakinkan ayam jemur kain. Banyak sekali jemur kainnya. Berapa kilo tadi ini aku udah lupa. Tunggu aku cek dulu ya. Berapa kilo tadi ya? Berapa kilo dek? 2,6 kilo. Kayaknya 2,6 kilo karena ini ringan ya. Ini ringan kainnya. Makanya kalau kita mau kepengen laundry, kainnya jangan basah gitu guys ya, biar nanti ditimpang gak berat timbangannya supaya ringan bayarannya. Jadi semua ini 2,6 kilo hasilnya 17.000 ya. Jadi kita tinggal menjemur aja ini. Ini kainnya dia banyak sekali seminggu sekali minggu ya. Oke, itu aja lah ya guys ya. Jangan lupa dukung, subscribe, like, komen channel aku di bawah ini ya guys ya. Aktivitasku banyak sekali ya, mulai dari kegiatan RT,
baru jalan-jalan, terus wahana dan juga pokoknya singkat-singkat tempat yang bisa direview dan direkam gitu ya guys ya. Jadi aku kebetulan aku berkunjung rumah dia, aku jalan-jalan buat suntuk, jadi aku bantu-bantu dia aku ya apa boleh kerjain. Nah seperti ini aja muka ini ya guys ya. Jadi cukup sampai di sini aja dulu rekaman aku, karena temanya hari ini aku jemur kain siang hari gitu. Jangan lupa dukung subscribe ya, like, comment, dan subscribe ini ya, dan tunggu konten berikutnya. Bye bye.